kita ramai yang terkorban kerana mempertahankan negara, dengan kerana kesanggupan mereka untuk berkorbanlah agar negara kita ini selamat dan kita dapat hidup dalam keadaan selamat dan maju bagi diri kita dan masyarakat kita. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihan, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57.